Bahagian yang kedua, tawassulul hayy bil amalis salih ila Allah. Tawassul orang yang hidup dengan amalan salih kepada Allah Ta'ala. Yang ni hadis yang kita duk cerita. Tawassul dengan perantaraan amalan kita. Ni hadis kita duk cerita ni tadi, cerita pasal tiga orang yang terperangkap dalam gua. Orang yang pertama doa kepada Allah Ta'ala, dia sebut amalan salih yang dia buat. Apa dia yang dia sebut? Orang yang pertama dia sebut tentang birrul walidain, tentang berbuat baik kepada kedua ibu bapa dia. Tiga orang ni masuk gua terperangkap dan dia berdoa. Satu orang mula-mula dia berdoa, ya Allah, aku ada dua orang bapa, dua orang ibu bapa yang tua. Dan mereka ni biasanya aku takkan bagi makan kepada anak isteri aku selagi aku tak bagi makan kat depa dua ni. Pada satu hari aku keluar pergi cari kayu api. Bila aku keluar pergi cari kayu api, aku balik agak lewat sikit nak bagi minuman makanan, minuman petang kepada mereka ataupun makanan lah, bagi susu kepada mereka. Jadi bila dia bawa balik agak lewat sikit, bila dia sampai ke rumah, mak dan ayah dia dah lena. Jadi dia kata, ya Allah, bila aku tengok mereka dua ni duk tidur, aku malu, aku rasa menyusahkan mereka lah pula aku gerak mereka, jadi aku tak gerak mereka. Dan aku biar mereka ni tidur, ya Allah, aku tunggu, ingat kot mereka nak bangun. Mereka bagi letih pak tu malam tu, lena dua-dua orang sampai ke esok pagi. Aku sedang pegang mangkuk susu tu, tunggu mereka sampai ke pagi. Keadaan aku macam mana ketika tu? Aku pula malu nak bagi minum hamba aku ataupun anak bini aku selagi aku tak bagi minum kepada mak bapak aku dulu. Zaman ni ada lagi hal tu. Kau pupus lah. Dia bawa balik sembunyi-sembunyi masuk dalam bilik. Jangan bagi mak nampak. Bukan di sini lah. Ini dekat Singapura sana. Sini tak ada. Kan? Tapi yang tu betul. Kadang-kadang dia bagus juga lah. Kan? Kalau dah buat main sikit, buat cara sikit. Ni buat main sikit, pergi makan tengah-tengah depan orang ramai. Yang ni sakit jiwa. Kan? Beli Musang King. Contohlah kan. Beli durian Musang King. Kan? Buat main dia dengan bini. Diorang duduk depan TV dalam rumah tu. Dia ada selonggok punya rakyat. Kan? Lepas tu, apa tak makan lah? Tanya apa tak mau makan ke? Yang ni sakit jiwa. Tapi durian susah nak sembunyi. Tapi kalau dah buat piang tu selit tu, benda sikit buat cara sikit, orang kata. Bahasa kita kan, benda banyak buat cara banyak. Tapi ni cerita tentang satu orang yang soleh, yang mengutamakan ibu bapa dia mengatasi segala-galanya. Walaupun dalam beri nafkah, furu' dulu kena tengok, anak dulu kena tengok. Tetapi dalam bab ni cerita birrul walidain, anak yang soleh ni, cerita dia cukup hebat. Dalam keadaan dia kata ni, anak aku duk menangis kat kaki aku ni. Inda qadami, anak aku duk menangis, duk teriak ni. Anak aku duk menangis, duk teriak lapang. Dia kira bapak yang hebat ni. Antara suara yang susah saat bapak nak sabar adalah anak bunyi. Kan? Anak kalau teriak, mak boleh relax lagi dengar. Itu macam mana lagu yang biasa. Bapak dia teriak, tambah ikut atas. Hei, dia tu duk bising kan? Duk menanak, duk menangis. Dia pun balik saat-saat kan? Anak duk menangis. Tapi mak ni biasanya dah biasa dengar lah. Jadi dia ada kesabaran yang tinggi. Kan? Baik. Ni cerita bapak yang boleh sabar ni. Kerana nak bagi mak bapak dia yang tua ni minum, tak mau mendepankan mak bapak dia daripada isteri, anak dan juga pekerja. Dia sanggup. Semua mereka ni sanggup dia biar dalam keadaan lapar. Dan dia pun tak minum sambil pegang susu tu dalam keadaan berdiri. Ajaib. Kan? Dalam keadaan berdiri duk tunggu ni. Bila nak bangun bapak aku ni, mak aku ni? Bila nak bangun? Bangun dia nak bagi. Depa pun tidur malam tu punya lena. Kan? Sampai ke esok pagi. Yatadarawna inda qadami. Dia cerita anak dia duk menangis. Teriak-teriak duk mereka ni di kaki dia. Tapi mereka ni tak bangun sampai ke esok pagi. Bila esok pagi bangun, baru dia bagi minum susu kepada mak dan bapak dia. Baru kemudian bagi dia bagi kepada anak dan isteri dia dan juga hamba dia. Ini cerita orang yang soleh.
Kemudian dia kata, ya Allah, kalau aku buat ni kerana-Mu ya Allah, maka perkenankanlah hajat kami, bebaskanlah kami daripada musibah yang sedang menimpa kami. Batu tu terangkat sikit. Baik, yang ni cerita pasal apa? Berdoa kepada Allah Ta'ala dengan guna wasilah. Perantaraan apa? Perantaraan amal soleh. Baik, kita pun ada tak zaman ni macam tu? Ada. Kita boleh berdoa kepada Allah Ta'ala dengan perantaraan amal soleh kita. Contohlah, kita ni satu orang yang jaga puasa Isnin Khamis, Isnin Khamis jaga puasa. Kan? Isnin kita puasa, Khamis kita puasa. Jadi kita bila nak berdoa, kita boleh gunakan amalan soleh kita ni, puasa kita ni sebagai perantaraan penguat bagi doa kita. Kita boleh berdoa, ya Allah, dengan keberkatan puasa Isnin Khamis ni kalau aku buat, ataupun ada mana-mana yang kau terima, ya Allah, puasa ni dengan keberkatan amalan ni kau terimalah doa aku. Ataupun kita ni satu orang yang rajin bersedekah. Kan? Rajin sedekah sana, sedekah sini. Kita buat amalan sedekah tersebut dan kita berdoa, ya Allah, dengan keberkatan sedekah aku ni, kau terimalah doa aku. Ataupun kita ni bagi suka, bagi makan ke orang. Bagi makan kawan tu, bagi makan kawan ni. Bagi makan ke orang susah. Bagi makan ke orang senang. Orang senang pun bagi, orang susah pun dia bagi. Kan dia rajin buat kenduri. Dia ni antara orang yang suka buat kenduri. Maka dia jadikan amalan soleh tu, amalan kebaikan tu sebagai perantaraan. Penguat bagi doa dia. Baik. Yang ni, jenis ni, ulama' sepakat. Semua orang terima. Tak ada satu ulama', tak ada ulama' yang menolak. Yang nombor dua ni, ulama' sepakat dengan amalan soleh. Kita boleh berdoa. Takkan tak ada amalan soleh apa kan? Ha? Semua orang ada belakang kan? Ha? Ha. Adalah tak mana tu kan? Kalau tak tahu, saya ni ustaz cari-cari amalan soleh langsung tak ada. Tok saya nama soleh tak ada. Kan? Langsung tak ada. Kan? Ataupun saya ada orang dia kata saya ni tak confident lah boleh lepas doa saya. Kan? Dia boleh doa macam mana? Yang ni dia ta'yin disebut kan. Satu lagi dia boleh doa macam mana? Dengan perantaraan amal soleh tanpa menta'yinkan. Ya Allah, kalaulah ada mana-mana amalan kebaikanku yang diterima olehmu, ya Allah, dengan keberkatan amalan tu, terimalah doa aku sekian-sekian, terimalah hajat aku sekian-sekian. Baik, yang ni yang kedua, tawassul orang yang hidup dengan amalan soleh. Yang ni orang tak tolak. Bahagian yang kedua dengan bahagian yang ketiga ni orang tak tolak. Yang ketiga apa dia? At-tawassulu ilallah bidzatihi wa biasma'ihi wa sifatihi. Kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan zat Allah Ta'ala, dengan nama-nama Allah Ta'ala, dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang ni cukup banyak hadis, cukup banyak hadis tentang ni. Kita sebut tentang perkara ni. Contoh dia, kita sebut nama Allah Ta'ala, Ya Hayyu Ya Qayyum, ha? Ataupun Birahmatika Astaghith. Kita sebut nama-nama Allah Ta'ala, sebut Asma'ul Husna, dan kita kata dengan keberkatan namamu yang maha mulia wahai Allah, kau terimalah doa kami.